Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musanna ibrahimahullahu ta'ala wa adam manfa'a fi ulumi fi darin amin. Wa ayyumina bi anna sa'ata haqqun. Wa ayyumina dan bahwa ia beriman bi anna sa'ata dengan bahwasanya hari kiamat itu adalah hak, benar bahwa nanti akan terjadi yang namanya hari kiamat. Wa anna sirata haqqun dan bahwasanya sirat itu adalah benar, nanti akan terjadi apa yang namanya sirat. Sirat bukan siratul mustaqim ya. Ya, kalau siratul mustaqim itu di dunia, yaitu dinul Islam. Sirat itu adalah jembatan nanti ya, yang ada di akhirat nanti ya, yang dimana kalau dia jatuh dari sirat masuk ke neraka ya. Iya benar, benar. Kalau siratul mustaqim itu di dunia, yaitu dinul Islam. Nah, itu siratul mustaqim. Kalau di akhirat namanya sirat. Bukan siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu di dunia sekarang apa? Dinul Islam. Jadi kalau dia beragama Islam, ya, mengamalkan agama Islam, dia berada dalam siratul mustaqim. Kalau diamalkan nih Islam, dinul Islam dengan baik-baik, nanti insya Allah di sirat, di akhirat sirat, ada jembatan namanya sirat, sirat, maka dia insya Allah aman dari jatuh ke bawah. Timbangan mizan, mizan. Oh, timbangan itu untuk ya menimbang amal kita. Iya, enggak keliru nah. Iya. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannama. Wa huwa dan dia itu sirat adalah jisrun, jembatan, titian. Mamdudun yang panjang. Ala matni jahannama, di atas punggung jahannam. Jadi di atas punggung jahannam. Jadi kalau dia jatuh masuk neraka. Ya, jatuh masuk neraka. Dia menjembat sambil bawa beban. Kalau dia dosanya banyak, dia bawa beban di belakang. Itu diceritakan begitu. Di belakang ini bawa bawa-bawaan. Amaliah dia yang buruk ya, kalau dia bawa, kalau dia berdosa sambil bawa beban ya. Ahaddu minas saifi, lebih tajam dari pedang saking kecilnya. Lihat kalau kita jalan di pedang gimana kira-kira? Ya Allah. Kita kalau jalan di pedang, di pedang kebelek enggak kira-kira tuh kaki kita? Aduh, kebelek bisa tuh. Wa adaqqu minasy'rati, lebih halus dari rambut. Lebih kecil dari rambut. Rambut kecil. Halus banget tuh rambut.
lebih kecil dari itu, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Urusannya kalau kita injek tuh ya belah kaki kita lah. Lebih halus lagi. Allah. Tapi semua bergantung amal kita. Semua bergantung amal. Kalau amalnya baik, lancar aja. Oke, sekarang kita berusaha untuk amal baik. Tazillu alaihi aqdamul kafirina. Gelincir atasnya kaki-kaki orang-orang kafir. Jadi orang kafir injak kakinya terpleset, langsung jatuh orang kafir. Fayusa kauna ilan nari, lalu mereka digiring ke neraka. Orang kafir langsung digiring ke neraka. Watasbutu alai aqdamul mu'minina, dan tetap atasnya oleh kaki-kaki orang-orang mukmin. Kaki orang mukmin tetap. Payusakuna ila payusakuna. Ya. Tadi payusakuna ila nari, gitu ya. Maka mereka digiring ke neraka. Payusakuna ila nari, mereka digiring ke neraka. Watasbutu alaihi aqdamul mu'minin, dan tetap atasnya kaki-kaki ya orang-orang mukmin. Fayusakuna ila daril qarari, lalu mereka ya digiring ke negeri qarar yang tetap, yaitu ya surga. Sirat, bagaimana kita di sini ya, di dunia. Kalau di sini kita istiqomah di Shiratal Mustaqim, nanti selamat. Insya Allah kita selamat. Insya Allah mudah-mudahan semuanya surga. Amin ya. Wa ayyumina bil audil maurudi. Wa ayyumina, dan dia beriman bil audil maurudi, dengan haud yang didatangkan, telaga. Haudin nabiyina, yaitu haud nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yasrabu bi minhul mu'minuna, minum darinya oleh orang-orang mukmin. Qabla dukhulil jannati, sebelum masuk surga. Jadi sebelum masuk surga ketemu haud. Ya. Itu pada minum orang-orang mukmin di situ. Wa ba'da jawazi sirati, dan setelah lewat melewati sirat. Jadi ini berarti yang haud ya, dia udah lulus dari sirat. Calon penghuni surga. Man syariba minhu syurbatan, siapa saja minum ia darinya akan satu minuman tegukan. Lam yazma ba'da abadan, maka dia tidak merasa haus setelahnya selama-lamanya. Ya, enggak merasa haus selama-lamanya. Arduhu masiratu syahrin, lebar haud itu adalah perjalanan jalan kaki satu bulan. Seapa itu kira-kira? Perjalanan jalan kaki satu bulan lebarnya. Jadi jangan tanya panjangnya, lebarnya segitu, panjangnya. Jalan kaki satu bulan. Masya Allah. Dulu ya apa, ada jalan kaki dari Garut ya, dari Garut ke Jakarta seminggu ya. Telaga dari Garut ke sini seapa lebarnya itu? Ya, jadi kira-kira kalau begitu berapa tuh? Ya,
ya. Empat kali kayak gitu dah ya. Empat kali dari sini ke Garut. Masya Allah. Luas banget. Laga. Itu lebarnya, belum panjangnya. Haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asadu bayadan minal labani, lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Jadi haud itu airnya lebih putih dari susu. Wa ahalla minal asali, lebih manis dari madu. Kita tahu sekarang madu kan manis. Madu manis banget. Tapi nanti haud lebih manis lagi. Haulahu abariku, di sekitarnya ada kendi-kendi. Jadi sekitar telaga ada kendi-kendi. Ada duha, ada dunujumis samai, jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Jadi jumlah kendinya sejumlah bintang di langit. Mi fihi mizabani yusabani minal kausari, padanya ada ya dua saluran air yang dituangkan dari telaga Kausar. Ya, jadi itu air telaga Nabi ya, haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya dari telaga Kausar. Dua mata air. Ya, dua saluran air. Grojog berasal dari telaga Kausar. Masya Allah. Kayak kita kalau ada telaga kan pasti ada ininya dia. Asal airnya kan gitu. Ada asal airnya tuh, dari mana tuh? War. Apa dari bawah atau dari mana? Oh, di sini pasti ada. Sama seperti ini begini. Wa yu'minu bil isabi, dan dia beriman dengan isab. Jadi nanti ada yang namanya isab, yaumul isab. Wa tafawutil khalqi fi ila manaqisi ila manaqisa fil isabi, dan dia beriman dengan berlebih kurangnya. Bukan begitu ya. 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 Wa tafawatal khalqu gitu. Wa tafawatal khalqu fi ila manaqisa fil isami wa tafawata, dan berlebih kurang al khalqu oleh makhluk fihi padanya pada hisab ila manaqisa fil isami kepada manaqis. Ya. Kalau kita kuliah tuh ada namanya munaqasah. Kita kalau munakosa diapain tuh? Ya, yang udah pernah kuliah tuh. Ada ujian munakosa, diuji. Ya, diuji dengan teliti. Jadi, diuji dengan teliti. Jadi bukan di sini doang munakosa, di sana juga ada juga munakosa ya. Munakosa itu ila, apa? Munakosa itu, ya, ketat, teliti, ketat. Jadi apa? Dihisab ya fi manaqisa fil isami, pada ketat pada hisab. Ya, jadi kepada ya, ya dihisab secara ketat, gitu dah ya. Dihisab secara ketat. Wa ila mana wa ila masami'a fi, dan kepada ya, mana masami itu maaf, maksudnya apa ya, mudah ya, dan dihisab secara mudah. Jadi makhluk manusia
ya, jin juga berlebih kurang dalam hisabnya, bermacam-macam di dalam hisabnya. Ada yang sangat ketat, ada yang mudah. Jadi ada yang diperiksa banget, ada yang gampang aja. Wa ila man yadkhul jannata bighairi isabin. Dan juga kepada ada orang yang masuk ke surga bighairi isab, tanpa hisab. Siapa mereka? Wa umul muqarrabuna. Mereka adalah orang-orang yang berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga tanpa hisab. Wa yas'alu man syaa'a minal anbiya'i an tablighi risalati. Wa yas'alu, dan Allah bertanya, man syaa'a, kepada orang yang ia kehendaki, minal anbiya'i, daripada nabi, an tablighi risalati, daripada menyampaikan risalah. Jadi nabi nanti ditanya juga, disoal, dimintakan pertanggungjawaban bagaimana tentang menyampaikannya. Sama dengan kita pun sama, akan ditanyakan kita nanti. Jadi kalau kita pengen selamat, jadilah manusia yang tanggung jawab. Jangan pendapat kita diwarnai dengan politik, jangan diwarnai dengan ya apa, organisasi, jangan. Katakan yang benar itu benar sesuai dengan ilmu, yang salah itu salah. Emang begitu, benar bagaimana? Orang ngimpi ketemu Rasul, benar enggak? Benar, ya udah. Kalau percaya silakan, enggak percaya ya udah, gitu aja. Enggak usah dimasalahin. Ya. Wa man syaa'a minal kuffari, sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan siapa yang menghendaki minal kufar, daripada orang-orang kafir, siapa yang menghendaki daripada orang kafir, antakzibil mursalina, daripada menustakan para rasul. Ya, wa man syaa, dan ada orang yang Allah kehendaki, minal kufar, daripada orang kafir, antakzibil mursalin, daripada menustakan para rasul. Ya. Jadi Allah akan tanya orang kafir, kenapa dia mendustakan para rasul. Nanti akan ditanya, kenapa kamu mendustakan para nabi? Kalau dulu nabi, kalau sekarang ulama dah. Kenapa didustakan ulama? Kiai, kenapa kamu dustakan? Padahal pendapatnya benar. Ya, tidak terpengaruhi dengan dunia, benar. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kenapa kamu dustakan? Jadi nanti ditanya kalau kita macam-macam ya. Kenapa Rasulullah dakwanya berhasil? Ada yang menjawab, di antaranya karena beliau penuh tanggung jawab. Jadi kalau kita tanggung jawab, insya Allah berhasil. Kalau kita tanggung jawab, berhasil. Wa yas'alul mubtari'ata anis sunnah, ya, anis sunnati, dan Allah akan bertanya ahli bid'ah tentang sunnah. Akan ditanya ahli bid'ah tentang sunnah nabi, kenapa sunnah nabi enggak dipakai? Wa yas'alul muslimina, jadi ya, wa yas'alul muslimina, dan Allah akan bertanya kepada orang muslim, anil a'mali, tentang amal-amal. Ditanya amalnya,
Kenapa kamu amalnya karena yang lain? Akan ditanya. Amal kamu kenapa? Karena yang lain. Wallahu a'lam bishawab.